laut Indonesia sekarang itu udah banyak ikannya. Itu gara-gara Bu Susi menenggelamkan kapal-kapal pencuri. Biasanya Bapak pendapatannya sekali melaut itu berapa ya, Pak? Pendapatan, jodoh, maut, Allah yang nentuin. Emang gitu ikan. Kalau jenis ikannya, biasanya apa aja tuh, Pak, yang didapat? Kucing oren. Kalian catat kucing oren. Kucing oren. Ya karena kan kucing makannya ikan, toh. Kamu tuh ganteng ngeyelan, no. Apa ada kucing makannya ager-ager? Cepat sudah tanya, mau tanya apa lagi? Saya sudah tidak sabar ini. Padukannya jadi nelayan apa, Pak? Kalau dilihat dari saya ini ada sukanya? Nggak ada. Kalau waktu yang tepat untuk berlayar itu kapan, Pak, ya? Bulan madu. Ikan pada bubuk. Kalian bisa menangkap ikan itu tanpa sepengetahuan, senyap. Oh, cara masak ikan biar enak itu kalian harus tahu bumbunya. Kalian harus punya ikan Fauji, ikan bakar, ikan goreng, macam-macam pokoknya. Gua ke toilet dulu. Ya udah, jangan lama-lama ya. Oh, suara ikan tongkol gimana, Pak? Kalau ada sumur di landang, ya, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, iya, Pak. Jangan lupa mandi. Bisa dibilang kan Bapak kan udah jadi senior lah untuk jadi nelayan. Kamu jangan ngomong senior, tahu nggak artinya senior apa? Sering nipu orang. Aku tuh junior, juga nipu orang.